Okay, assalamualaikum. Jadi hari tu ada satu viewer tanya macam mana cara aku tanam screw flat ni dekat semen board untuk ikat dengan si channel. Okay, bahan yang pertama korang perlu ada adalah mata gerudi mata batu, saiz ikut kepala kepala screw flat, kemudian screw Phillips. Okay, jadi cara dia kita tebuk sikit semen board ni. Tebuk sekadar ikut ketebalan kepala skru flat tu lah. Jangan dalam sangat, takut dia tak terikat dengan si channel. Okay, ketebalan skru ni lah. Nampak tebal mata dia. Okay, kemudian kita skru dia, kita ikat dia dengan si channel. Okay, untuk ikat ni jangan guna terlalu laju lah, kita buat pelan-pelan je. Pelan-pelan. Sebab kalau laju kemungkinan dia akan pecah, dia akan retak. Okay, ni hasil dia. Jadi nanti bila kita nak plaster skru ni, dia tak ada masalah lah, kita cuma lalukan je filler tu dekat skru ni. Okay, sekarang kita cuba buat perbezaan antara tebuk dengan tak tebuk . Kita terus direct screw je. Okay. Okay, perbezaan ni memang nampak ketara lah. Timbul. Jadi bila kita nak plaster screw yang timbul ni, jadi masalah lah. Bila kita rasa guna tangan pun, kita akan dapat rasa benda tu memang timbul. Okay, jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.